Good evening and welcome. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Ke kota ngajar sihir, punya murid namanya Silvi. Nonton nobar gak akan berakhir meskipun numpang wifi. Mantap memang pantunnya dari Bang Rico, sang pejuang wifi tetangga. Mari kita adu pantun lagi di komentar. Halo warga nobar yang tisu di rumahnya cepat habis. Hah, buat apaan tuh? Kayak kabarnya berataan, sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series berjudul Warrior yang dirilis pada tahun 2019. Sampai sekarang sih masih berlanjut ini seasonnya. Menceritakan tentang seorang imigran Cina di Amerika yang rela menjadi budak untuk mencari adik perempuannya. Tapi karena kemampuan bela dirinya yang sangat luar biasa, dia pun direkrut menjadi seorang algojo di kelompok gangster paling berkuasa di San Francisco. Series ini diadaptasi dari cerita yang ditulis oleh almarhum Bruce Lee yang terinspirasi dari kejadian nyata pada tahun 1878, di mana cerita yang ada di sini bukan hanya membahas tentang kungfu, melainkan juga rasisme dan perang antar geng yang tentu saja membrutalkan. Bahkan Pak RT pun setuju sama saya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Warrior. Series dimulai dengan memperlihatkan ratusan imigran Cina yang baru saja berlabuh di Francisco pada tahun 1878. Di antara para imigran ada seorang pemuda bernama Ah Sam yang datang ke Amerika untuk mencari peruntungan sekaligus mencari adik perempuannya yang sudah lebih dulu berimigrasi. Sebab dia ingin mencari pengalaman seperti mendiang kakeknya yang juga berimigrasi ke sana. Dan kebetulan dia juga bisa berbahasa Inggris dan yakin bisa cepat beradaptasi. Tapi ketika baru menginjakkan kaki di tanah Amerika, dia dan imigran lainnya langsung disoraki oleh bule-bule rasis yang tidak suka dengan orang Cina. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Wang Chao, di mana dia adalah makelar yang akan menjual para imigran ke bule-bule Amerika sebagai budak. Lalu sebelum mereka disalurkan ke tuan masing-masing, petugas imigrasi akan mengecek barang-barang mereka. Di sini salah satu petugas terlihat menghina seorang remaja dengan sebutan cingcong, di mana frasa ini sering digunakan orang kulit putih zaman dulu untuk mengolok-olok orang Asia Timur. Lah sampai sekarang mah. Melihat itu, Ah Sam pun tidak tinggal diam dan meminta si petugas untuk minta maaf pada si bocil. Akan tetapi, petugas itu malah menampar Ah Sam. Awalnya, dia tidak ingin melawan karena baru sampai di Amerika. Namun, petugas bule itu terus memprovokasi hingga dia pun terpaksa mengerahkan jurus kungfunya. Karena kemampuan bela diri Ah Sam yang sangat mantap, Wang Chao pun membawanya ke Chinatown di pusat San Francisco. Di perjalanan, Ah Sam memberitahu kalau dia bisa fasih berbahasa Inggris karena kakeknya adalah orang Amerika. Mendengar itu, Wang Chao pun menyuruhnya untuk merahasiakan hal tersebut agar dia tidak terlibat dalam bahaya. Sebab semua orang Cina di Francisco selalu mempermasalahkan asal-usul seseorang. Wang Chao lalu berhenti di depan markas sebuah tong bernama Hopway. Nah, sebagai informasi, tong adalah sebutan kelompok gangster dalam bahasa Mandarin. Kemudian dia menemui anak dari pemimpin Hopway yang bernama Yong Jun dengan perawakan mirip Suneo. Dan tanpa banyak basa-basi, dia pun menawarkan Ah Sam untuk bekerja di Hopway.
Awalnya Yong Jun tampak ragu dengan kemampuannya, namun Wang Chao menjelaskan kalau Ah Sam baru saja melumpuhkan 3 orang petugas imigran. Mendengar itu, Yong Jun tanpa ragu langsung membeli Ah Sam dan mengajaknya untuk bergabung ke Hopway. Setelah pembelian budak selesai, Yong Jun memperkenalkannya pada sang ayah alias ketua Hopway yang sering dipanggil dengan Father Jun. Kemudian mafia bermata picak satu ini mengatakan bahwa dia butuh sosok ahli bela diri seperti Ah Sam karena perang antar geng akan segera terjadi di Chinatown. Ah Sam pun siap menerima perintah dari Father Jun lalu pergi tanpa membungkuk terlebih dahulu. Dan tentu saja hal itu pun membuat bos gangster itu marah besar. Alhasil Ah Sam langsung balik badan dan membungkuk sesuai keinginan si bos. Is the boss of the most powerful tong in Chinatown. To remind you that you are a f***ing onion! Sepulangnya dari sana, Ah Sam mendapatkan nasihat dari Yong Jun untuk tidak macam-macam dengan ayahnya. Sebab Father Jun adalah mafia paling ditakuti di San Francisco. Dan saat baru sampai di Amerika, dia pernah membabat habis Angkatan Laut Inggris hanya dengan sebuah pedang, sedangkan lawannya menggunakan senapan dan meriam. Jangan-jangan meriamnya Arsenal ini yang dipakai tentara Inggris. You're older now, but you never wanna f*** with it. I'm gonna start working you in tomorrow. Malam harinya, seorang polisi Amerika bernama Richard Lee menangkap 2 orang penjahat kulit putih yang ketahuan membunuh orang Cina di sebuah gang sempit. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang pembunuhan itu pun sampai ke telinga wali kota San Francisco yang bernama Black dan juga istrinya yang bernama Penny, enggak pakai S. Menurut penuturan asistennya yang bernama Buckley, kedua orang Cina tersebut tewas ketika sedang bekerja di sebuah konstruksi milik seorang pengusaha. Dan jika kabar ini tersebar luas, maka Black terancam akan gagal di pemilu mendatang. Apalagi sebagian besar warga Francisco adalah imigran Asia. Ditambah, ada 2 geng besar yang menguasai wilayah Chinatown. Oleh karena itu, dia menyuruh Buckley untuk menutup kasus tersebut secepat mungkin. You want to be compensated. Let's go. There are people, you know. Tidak berselang lama, ada seorang pengusaha bernama Laimon yang mendatangi kantor wali kota. Di sini, dia kesal karena 2 pekerja terbaiknya telah tewas, padahal dia sangat butuh tenaga mereka. Jadi, dia meminta Black untuk menjamin aset-asetnya di Chinatown sebelum terjadi masalah yang lebih besar. Suggest you figure something out. Fast. Black pun menyuruh Buckley untuk segera memenuhi permintaan Lyman dengan mengunjungi kantor polisi. Di sana, dia menemui kepala polisi dan menjelaskan situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Dan karena dia butuh orang untuk mengawasi Chinatown, kepala polisi pun menyuruh salah satu polisi bernama Bill untuk mengerahkan bawahannya ke wilayah tersebut. Bahkan dia langsung menaikkan pangkatnya menjadi sersan agar Bill menjadi lebih bersemangat. Ah, ketahuan banget kalau nggak naik pangkat mesti males ini. Congratulations, Sergeant. McLeod, Harrison, Stone, and Keller. It's a straight climb up the ladder without kissing a single arse. This is a steaming pile of horseshit. Di sisi lain, pengadilan kota sedang mendakwa 2 orang pembunuh yang menghabisi orang Cina. Namun, pengacara mereka memohon kepada hakim untuk melepaskan 2 terdakwa sebab tidak ada bukti yang kuat. Di persidangan ini, kita juga diperlihatkan dengan seorang ketua Serikat Buruh Irlandia yang ikut menyaksikan. Selain dia, ada juga Richard Lee yang dipanggil sebagai saksi ahli pembunuhan. Officer Richard Henry Lee, Your Honor. Malam harinya, Yong Jun mengajak Ah Sam untuk jalan-jalan di luar. Tapi sebelum pergi, Yong Jun bertanya kenapa Ah Sam selalu membawa gambar seorang wanita. Anehnya, Ah Sam tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dan tidak ingin membicarakan gambar itu lagi. Singkat cerita, mereka pun jalan-jalan di sekitar Chinatown. Di sini, Yong Jun menceritakan tentang bisnis barang haram yang dijalankan oleh geng Hopway serta persaingannya dengan geng Longzi. Usai bercerita, anak mafia itu mengajak Ah Sam ke warung remang-remang untuk menikmati wanita cukurukuk. Namun, Ah Sam justru ingin mencari adiknya di tempat ini.
Dan dia pun bertanya kepada manajer warung remang-remang bernama Ah Toy tentang seorang wanita bernama Xiao Jing, bukan si anjing ya. Namun sayangnya Ah Toy sama sekali tidak pernah mendengar nama tersebut. Dan di sisi lain ada seorang wanita cukur rukuk yang tampak mencurigakan setelah mendengar nama Xiao Jing. Di waktu yang sama, Buckley terlihat sedang berada di rumahnya. Dan kali ini kita diperlihatkan dengan kondisinya yang hanya memiliki satu kaki akibat perang sipil. Di tengah kesendiriannya, dia merenung dan mengingat memori kelam dari perang tersebut. Sementara itu, Black terlihat tidak suka dengan istrinya padahal Penny adalah salah satu primadona di San Francisco. Mendingan sama saya aja, Mbak. Di lain pihak, Larry sedang memimpin rapat di Serikat Buruh Irlandia. Dan karena ada banyak imigran Cina yang berdatangan, dia menyerukan sebuah perlawanan kepada orang-orang itu agar tidak merebut jatah pekerjaan mereka. Kalau perlu, dia tidak akan segan untuk menggunakan kekerasan apabila para imigran Cina terus menggerus lapangan pekerjaan di San Francisco. Bersamaan dengan itu, anggota geng Longzi mendatangi warung remang-remang untuk menangkap Yongjun dan Ah Sam karena telah mencari seorang wanita bernama Xiao Jing. Entah apa hubungannya dengan mereka, tapi yang jelas para gangster ini terlihat sangat marah. Dan ketika hal ini tidak bisa dibicarakan secara baik-baik, akhirnya Ah Sam pun membrutal sejadi-jadinya. Kalah dengan tangan kosong, para gangster Longzi langsung mengeluarkan kapak untuk menghabisinya. Namun lagi-lagi, mereka bukanlah tandingan Ah Sam yang menguasai ratusan teknik kungfu. Melihat kehebatan Ah Sam, Yongjun dan Ah Toy pun terkesima bukan main. Lalu ketika ahli kungfu itu sedang beristirahat, Ah Toy mendekatinya lalu menceritakan tentang orang yang pernah mencari sosok Xiao Jing. Akan tetapi orang itu tewas hanya dalam hitungan detik. Dan sejak saat itu dia selalu penasaran siapa sebenarnya Xiao Jing. Ah Sam pun tidak mau memberitahu kalau wanita tersebut adalah adik kandungnya. Dan sama seperti Ah Toy, dia juga bingung kenapa orang-orang terlihat takut saat mendengar nama adiknya. Keesokan harinya, Bill mengumpulkan para polisi untuk memilih siapa saja yang akan bergabung dengannya. Di tempat ini, dia memilih 3 polisi berpengalaman sebagai anggota utama untuk berjaga di Chinatown. Kemudian, dia meminta seorang relawan untuk ikut bergabung. Dan secara mengejutkan, Richard Lee yang baru menjadi polisi selama 1 bulan mengajukan diri untuk ikut serta dalam misi tersebut. Sontak hal itu pun membuat salah satu polisi berpengalaman tidak terima sebab dia tidak mau bekerja sama dengan seorang anak bawang. Hingga akhirnya, kedua polisi ini pun ribut dan hampir baku hantam. Malamnya, geng Hopway mengadakan sebuah acara untuk melantik Ah Sam sebagai anggota baru. Dan sebagai tanda keanggotaan, dia diberi tato simbol geng di lengan kirinya. Dengan demikian, dia pun resmi menjadi anggota baru. Mulai hari itu, Ah Sam menjalani kehidupan sebagai seorang gangster dengan setelan jas yang gagah. Dia dan Yongjun lalu melakukan penagihan pajak di dekat pelabuhan. Di tempat yang sama, Bill dan Richard Lee mendatangi Wang Chao untuk membeli senjata api. Namun tentu saja mereka tidak memberitahu kalau senjata itu akan digunakan untuk menyerang orang-orang Cina jika nanti terjadi perang besar. 25,000 Chinese. You do the math. Sure, Chai. You're a friend to everyone, aren't you?
Sementara itu, dua bule yang membunuh orang Cina kini telah dilepaskan pengadilan setelah Larry menjadi penjamin mereka. Di sini, Larry mengatakan kalau dia akan mengurus polisi yang telah melaporkan mereka berdua. Dia lantas menyogok Bill untuk menjatuhkan Richard Lee dari pengadilan karena polisi itu adalah orang yang melaporkan anak buahnya. Dan agar kasusnya tidak diproses lagi, maka Bill harus membungkam anggotanya tersebut. Usai menemui polisi, dia langsung mengikuti sebuah pertarungan jalanan yang rutin diadakan di San Francisco. Pada awalnya, Larry sempat kewalahan saat menghadapi lawannya. Namun dengan tubuh badaknya, dia berhasil mengalahkan sang lawan dengan pukulan mautnya. Di sisi lain, ketika Yong Jun sedang menagih jatah preman kepada para pedagang, Ah Sam diam-diam mengikuti dua anggota Long Zi hingga ke depan rumah ketua mereka. Dia melakukan itu untuk mencari tahu apakah adiknya berada di sana. What the f***, man? You stay out. You get me? Malamnya, kita diperlihatkan dengan seorang pria bertopeng yang memasuki warung remang-remang terselubung. Dan ternyata orang itu adalah Black, sang wali kota yang akhirnya terungkap kalau dia menyukai pria dan wanita Cina sekaligus ketimbang orang kulit putih. Jadi ini adalah alasan kenapa dia tidak harmonis dengan Penny. Di waktu yang bersamaan, Ah Sam mendatangi markas geng Long Zi untuk mencari Xiao Jing, sebab dia yakin adiknya pasti berada di dalam sana. Di dalam markas, dia disambut oleh algojo Long Zi bernama Liong yang diperankan oleh Joe Taslim, aktor kebanggaan kita semua. Di sini dia bertanya kenapa Ah Sam sangat ingin menemui wanita tersebut. Namun karena dia tidak mau memberitahukan, Liong pun langsung mengajaknya berduel secara jantan. Rupanya Liong sudah tahu kalau Ah Sam memiliki kemampuan kungfu tingkat tinggi. Dan sebagai sesama ahli bela diri, dia pun sangat ingin bertarung dengannya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Ah Sam langsung menerima tantangan Liong. Belum selesai bertarung, mereka tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita berbaju merah dan ternyata dia adalah Xiao Jing, adik kandung Ah Sam. Melihat itu, Ah Sam pun mengajaknya pulang ke Cina karena keadaan di sana sudah baik-baik saja. Di mana mantan suami Xiao Jing yang suka main tangan itu sudah tewas. Tapi sayangnya, ayah Ah Sam juga tewas gara-gara dibunuh oleh si Mokondo. Walaupun demikian, Xiao Jing tidak mau kembali ke Cina. Lagi pula, sekarang dia adalah istri dari bos Long Zi yang menguasai setengahnya San Francisco. Selain itu, dia juga telah mengganti namanya menjadi Mai Ling. Dan mulai sekarang, dia tidak mau berurusan lagi dengan Ah Sam yang tidak pernah melindunginya. Xiao Jing, please. My name is Mai Ling. Save his poor, lost sister. Meski sudah meminta maaf, namun keputusan Mai Ling tidak berubah. Dia akan tetap tinggal di San Francisco dan tidak akan pernah menginjakan kakinya di tanah Tiongkok lagi. Sambil menangis, dia pun mengusir Ah Sam dan memintanya untuk tidak menemuinya lagi. Get out! Setelah kakaknya pergi, Mai Ling menghampiri suaminya yang tidak lain adalah Long Zi. Di sini, mafia itu menyuruh istrinya untuk mengatur pertemuan dengan Father Jun sebab dia tidak ingin ada perang di antara sesama etnis Cina. Tanpa pikir panjang, Mai Ling pun pergi menemui Buck Lee untuk membicarakan tentang perintah dari Long Zi. Rupanya, asisten wali kota tersebut sudah bekerja sama dengan Mai Ling cukup lama, terutama dalam bisnis barang haram. Namun, dia tidak setuju dengan rencana Long Zi yang ingin berdamai dengan Father Jun. Karena menurutnya, hal itu bisa merugikan kerjasama antara dirinya dan Mai Ling.
Di sisi lain, Ahsam menemui Wang Chao dan berniat untuk pulang kampung. Dia merasa bersalah sebab telah membuat hidup adiknya menderita. Jadi, dia ingin membiarkan Mai Ling hidup bahagia di San Francisco, sedangkan dia akan pulang saja. Tapi ternyata Wang Chao tidak bisa membantu karena setiap budak yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Ketika Ahsam sedang frustasi, Ah Toy mendekatinya dan menawari minuman. Di sini, dia akhirnya tahu kalau pria yang ada di depannya adalah kakak kandung Xiao Jing alias Mai Ling. Untuk menenangkan Ahsam yang sedang gundah gulana, Ah Toy pun memuaskannya di warung remang-remang. She's my sister. Ah, mantep tapi dolar kuning ini. Lalu setelah Ahsam tertidur karena kecapean, wanita cukur kuk ini diam-diam pergi menggunakan jubah hitam untuk melakukan sesuatu. Dan tidak disangka-sangka, ternyata dia bukanlah wanita biasa. Sebab pada malam itu dia menghabisi dua pembunuh yang telah menghabisi orang Cina tempo hari. Pada suatu malam, kelompok Longzi mendatangi sebuah dermaga untuk mengambil barang haram mereka dengan menyogok seorang petugas. Tapi tanpa mereka sadari, Yong Jun, Ahsam, dan tangan kanan Pader Jun yang bernama Bolo sudah membuntuti mereka sejak tadi. Di tempat ini, Bolo tampak masih meragukan kesetiaan Ahsam kepada kelompoknya. Namun, Yong Jun tetap membela Ahsam dan mengatakan kalau seorang ahli bela diri pasti memiliki kesetiaan. Setelah itu, mereka bertiga pun mulai beraksi dan langsung membantai semua anggota Longzi yang ada di dermaga. Usai membrutal, Yong Jun membakar barang haram mereka sampai habis sambil menikmati sebatang samsu. Di sini, Bolo sempat memprotes keputusan Yong Jun karena barang haram itu bisa dijual dengan harga tinggi. Tapi dengan santuy, anak mafia itu mengatakan kalau dia memang tidak berniat untuk merampok, melainkan ingin membalas geng Longzi yang menyerang Ahsam tempo hari. Di lain pihak, Mai Ling diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Liong karena Longzi sudah terlalu tua untuk dinikmati. Lah, ini kakak adik hobinya bikin dolar kuning semua. I know him. So, what? Sebelum pergi untuk melakukan rutinitasnya, Liong mengusulkan kepada Mai Ling untuk melakukan rekrutmen anggota baru agar bisa menyaingi geng Hopway. Apalagi geng itu sedang gencar-gencarnya menambah amunisi, termasuk merekrut Ahsam sebagai tukang pukul mereka. Jadi untuk berjaga-jaga, sebaiknya Mai Ling membujuk sang suami untuk menambah anggota juga. Ketika sendirian, Mai Ling kepikiran dengan nasib kakaknya yang kini bergabung dengan geng musuh. Dia sebenarnya khawatir kalau perang antar geng nanti bisa membuat sang kakak terbunuh. Di sisi lain, Ahsam juga sedang melampiaskan rasa bersalahnya dengan berlatih kungfu. Sementara itu, Ah Toy sang pembunuh terlihat sedang memberi hukuman potong lidah kepada salah satu gadisnya yang terbukti bekerja untuk geng Longzi. Sampai di sini masih belum jelas siapa Ah Toy sebenarnya karena sifatnya yang misterius dan penuh tanda tanya. Besoknya, Richard Lee mendatangi rumah Bill di mana sersan itu sedang sibuk mengurus keempat anaknya. Ternyata, kepala polisi menyuruh mereka datang ke TKP karena ada dua imigran Irlandia yang tewas. Dan berdasarkan laporan, kedua jamet itu dibunuh oleh seseorang. Sesampainya di TKP, Richard Lee menyimpulkan bahwa kedua korban itu tewas dicincang menggunakan sebuah pedang. Yang kemungkinan besar pembunuhan ini dilakukan oleh orang Cina yang sangat terlatih. Bring me my goddamn murderers. Dead or alive, don't do that again. Gara-gara kasus ini, Bill pun mendapat tekanan dari Larry yang meminta agar uang suapnya dikembalikan. Masalahnya, Bill yang gemar berjudi telah menghabiskan uang tersebut. Tidak lama kemudian, polisi kembali mendapat laporan penemuan mayat di pelabuhan di mana mayat-mayat itu adalah orang Cina.
Mendengar itu, mereka pun mulai waspada karena perang antar geng cepat atau lambat pasti akan terjadi. Di sisi lain, Penny dan asistennya datang ke toko herbal Cina untuk membeli sesuatu. Bersamaan dengan itu, Yong Jun dan Ah Sam datang untuk menagih jatah preman kepada toko tersebut. Saat hendak pergi, Penny tidak sengaja menjatuhkan sarung tangannya tepat di depan Ah Sam. Hanya saja dia sedang terburu-buru, jadi tidak sadar akan hal itu. Ah Sam pun mengambilnya, lalu memandangi Penny dari kejauhan, dan sepertinya dia memiliki ketertarikan kepada istri wali kota tersebut, bini orang Choi. Di waktu yang sama, Bill dan Richard Lee sedang menyelidiki lokasi kematian anggota geng Longzi. Lalu tidak berselang lama, Leong dan anak buahnya datang untuk membawa jenazah anggota mereka. We're not going to write up a report. The blades start to fly again. Setibanya di markas, Longzi terlihat sangat kesal. Dia kemudian mengingatkan Mai Ling untuk segera mengatur pertemuan dengan pihak Hopewei agar masalah ini bisa cepat selesai. Atau dengan kata lain, Longzi tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Selain itu, dia juga baru saja mendapat informasi dari intelnya bahwa kepolisian telah mengutus Bill untuk membentuk pasukan khusus di Chinatown, yang artinya wali kota Blake sudah menduga kalau perang akan terjadi dalam waktu dekat. What does Lee Yong think? He agrees that the Hopewei are becoming too powerful. I assume you discussed it with him? Di lain pihak, Penny terlihat sedang digoda oleh dua buruh Irlandia. Bahkan, mereka juga menghajar asistennya di depan umum. Padahal mereka tahu kalau Penny adalah istri dari wali kota. Untung saja Ah Sam muncul di waktu yang tepat dan langsung memberikan mereka pelajaran dengan tendangan ala Bruce Lee. What up? Melihat kebrutalan itu, Richard Lee terkejut ketika melihat kemampuan Ah Sam. Akan tetapi, Bill malah memukul kepala Ah Sam dengan pentungannya. Sontak, Penny pun mengatakan kalau pelakunya adalah buruh Irlandia. Namun, Bill tidak mau mendengarkan karena dia menemukan kapak di balik jas Ah Sam. Tidak lama kemudian, Wang Chao menghadap ke Father Jun untuk melaporkan penangkapan Ah Sam. Mendengar hal itu, Father Jun justru melarang Yong Jun untuk melepaskannya, sebab tindakan Ah Sam terlalu mencolok dan bisa menyulut kemarahan dari orang-orang kulit putih. Selain itu, Father Jun menduga kalau polisi akan menjadikan Ah Sam sebagai kambing hitam atas pembunuhan yang menimpa dua buruh Irlandia tempo hari. I appreciate your loyalty to Ah Sam, but it's misplaced. I never liked that mother anyways. Singkat cerita, Ah Sam pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tapi di sini dia pura-pura tidak paham bahasa Inggris dengan mengatakan nggak bisa bahasa Inggris. Sehingga Richard Lee pun menulis namanya secara asal, yaitu John Chinaman, yang kemudian menjadi julukan untuk Ah Sam. Sebelum dijebloskan ke dalam sel, dia disiksa habis-habisan oleh para polisi rasis di sana. Dan ternyata hal ini memang sudah menjadi tradisi bagi mereka. Sementara itu, Penny meminta bantuan suaminya untuk melepaskan Ah Sam. Namun, Black tidak mau melakukannya dengan menuduh Ah Sam sebagai anggota gangster brutal yang akan meresahkan masyarakat. Dan menurutnya, orang yang membunuh dua buruh Irlandia adalah Ah Sam. Karena di antara anggota Hopewei yang lain, imigran itu adalah orang yang paling ahli dalam bela diri. Bersamaan dengan itu, ayah Penny datang ke kantor wali kota untuk membicarakan bisnis dengan Black. Di sini akhirnya terungkap bahwa Penny menikah dengan Black karena dijodohkan oleh sang ayah. Dan sebagai anak yang baik, dia pun berusaha mematuhi orang tua. Bahkan, dia pura-pura bahagia di depannya. Padahal sejak menikah, dia sama sekali tidak pernah disentuh oleh Black. Ayah Penny lantas membahas proyek jalur angkutan kabel yang anggarannya sedang bermasalah sehingga dia butuh sokongan dari Black sang menantu. Dalam perbincangan itu, Buckley menyindir ayah Penny yang terlalu rakus, bahkan tega memanfaatkan anaknya sendiri demi bisnis.
Sontak ayah Penny pun tidak terima dan hampir saja cekcok jika tidak dipisahkan oleh Blake. Byron, my word is my bond. Give me a week. Two at the most. Di penjara, Bill bersikeras menuduh Ah Sam sebagai pembunuh buruh Irlandia. Akan tetapi, Richard Lee melihat tatapan yang berbeda dari mata Ah Sam. Dan menurutnya, orang dengan tatapan tajam seperti itu pasti bukan orang sembarangan. Lee, come on. Tidak berselang lama, Penny yang belum menyerah pun datang langsung ke kantor polisi untuk menemui Ah Sam. Di sana, Bill mengantarnya ke dalam ruangan sel. Kemudian, Penny berterima kasih kepada Ah Sam yang telah menolongnya waktu itu. Dan sebagai balas budi, dia berjanji akan segera mengeluarkannya dari sel. Lalu ketika Penny hendak pergi, Ah Sam tiba-tiba berkata kalau dia bukanlah pembunuh. I wanted to thank you for saying you killed those two men outside the pub last night. I wish there were more I could do. I'm not a murderer. Mendengar itu, Penny pun akan berusaha sekeras mungkin untuk melepaskannya dari semua tuduhan. Di lain pihak, Wang Chao mengantar Leong ke pelabuhan untuk memberi hukuman kepada petugas yang berkomplot dengan pihak Hopway, di mana petugas ini telah membiarkan Yong Jun CS membantai para anggota Longzi. Rupanya Wang Chao memang tidak berpihak kepada pihak manapun selain uang, jadi dia akan bekerja kepada siapapun yang bisa membayarnya. Dan kali ini dia membocorkan informasi kepada Leong mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Yong Jun CS. Seketika Algojo Longzi itu pun membrutal sejadi-jadinya. Singkat cerita, Ah Sam dipanggil ke pengadilan untuk disidang terkait pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, hakim pun belum bisa memproses tuduhan tersebut. Beruntung, pengacara yang membela Ah Sam juga berhasil meyakinkan hakim untuk menunda persidangan sampai ada saksi atau bukti yang jelas mengenai kasusnya. No, Your Honor. Trial is scheduled for tomorrow morning at 9 a.m. Di sini, Larry yang tidak suka dengan keputusan hakim pun menyuruh Bill untuk mencari bukti palsu agar Ah Sam bisa dikurung selama mungkin. Selain itu, dia juga menyuruhnya untuk terus menyiksanya selama di penjara. Dan kali ini, Bill memasukkan 3 orang gangster untuk menghajar Ah Sam. Tapi tentu saja, itu adalah sebuah kesalahan besar sebab kemampuan bela diri Ah Sam bukanlah tandingan mereka. Di tempat lain, Mai Ling kedatangan seorang bandar judi yang menyetorkan uang kepadanya. Kemudian, si bandar menyarankan agar Mai Ling mau memperluas area judinya karena akhir-akhir ini ada banyak pengunjung yang tidak kebagian kursi sebab kursinya diambil untuk anak Mulyono si tukang kayu. Mendengar itu, Mai Ling pun menyetujui usulan dari si bandar. Apalagi, tempat judi itu akan diwariskan kepadanya jika Longzi wafat. Make it 3. Is there a problem, Jiwang? Tidak lama setelah itu, Leong datang dan memberitahu bahwa Ah Sam sedang ditahan di penjara dengan tuduhan pembunuhan. Seketika, Mai Ling pun terlihat risau, karena bagaimanapun juga, dia masih menyimpan rasa peduli kepada sang kakak. Akhirnya, dia dan Leong pun mendatangi orang yang akan menjadi saksi di persidangan. Di sana, mereka berdua mengancam akan menghabisi keluarga saksi itu jika dia datang ke pengadilan untuk memfitnah Ah Sam. Beautiful family, Mr. O'Shea. Could oh, negotiate. That you'd already be dead. Negotiate. The hell I won't. You and your son will not come to court tomorrow. Okay. Berkat Mai Ling, Ah Sam akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Dan ketika hakim selesai membacakan putusan, Larry dan anggota serikat pekerja pun mengamuk di pengadilan. Sedangkan Ah Sam hanya tersenyum sebab dia akan segera menghirup udara segar lagi.
Melihat keributan itu, Blake pun memanfaatkan momen untuk cari muka dengan menenangkan para anggota serikat pekerja. Dan sama seperti politisi pada umumnya, dia pun mengumbar janji-janji palsu agar dia terpilih kembali di pemilu selanjutnya. I say here today in front of all of you that I will devote every resource necessary. God bless you all. Di sisi lain, Ahsam sempat kesulitan untuk keluar dari pengadilan karena ada banyak anggota serikat pekerja yang berdemo. Lalu secara mengejutkan, Bill justru menunjukkan jalan keluar yang tidak terjamah oleh para pendemo. Hal ini menunjukkan kalau dia sama sekali tidak punya sentimen negatif terhadap orang Cina. Dan semua yang dia lakukan selama ini hanyalah menjalankan perintah dari atasan. Di tengah perjalanan, Wang Chao memberitahu kalau orang yang menyelamatkan Ah Sam bukanlah geng Hopway, melainkan Mai Ling adiknya. Mendengar itu, Ah Sam pun bertanya-tanya kenapa adiknya masih peduli walaupun dia bukan kakak yang baik. Sesampainya di markas, Ah Sam disambut oleh Yong Jun yang ternyata sudah menyiapkan pesta untuk menyambut kedatangannya. Get your onion ass over here. We got a few days of drinking. Namun ketika sedang bersenang-senang, Father Jun tiba-tiba muncul dan membentak Ah Sam. Dia lantas memberikan hukuman kepadanya yang telah bertindak tanpa perintah dari atasan. Meskipun begitu, Father Jun sebenarnya merasa beruntung punya anggota pemberani macam Ah Sam. Hanya saja dia menyuruhnya untuk mengontrol setiap tindakan agar tidak merugikan geng. Lalu setelah itu, pesta pun kembali dilanjutkan. Tidak lama kemudian, ada seorang utusan yang memberikan amplop kepada Ah Sam. Ternyata, dia adalah orang yang dikirim Penny untuk menyampaikan sebuah surat. Namun, Ah Sam memilih untuk mengembalikan amplop uang itu kepada Penny sebab dia tidak membutuhkannya. Di pertemuan malam itu, mereka berdua mulai merasakan getaran-getaran cinta, terutama Penny yang selama ini tidak pernah diberi kepuasan oleh suaminya. Assam. Why did you defend me? Because I'm an idiot. You have a good night. Di waktu yang sama, Larry dan anak buahnya mendatangi salah satu anggota serikat yang seharusnya menjadi saksi di persidangan tadi. Tapi karena dia tidak datang, Larry pun mengamuk dan langsung mengusir mereka dari San Francisco. Tidak hanya itu, dia bahkan tega membumi hanguskan rumah mereka. Take your family and leave San Francisco tonight. Di lain pihak, Bill sedang berada di kasino milik geng Fung Hai untuk menyalurkan hobi berjudinya. Meskipun tidak sebesar Hopway dan Longzi, namun geng ini dikenal sangat brutal dan memiliki bisnis yang digandrungi oleh segala kalangan, mulai dari kaula muda hingga orang tua. Jadi tidak heran kalau tempat mereka selalu ramai pengunjung. Di kasino ini, Bill terus-terusan bertaruh hingga meminjam uang kepada rentenir padahal dia payah dalam berjudi. Dan pada akhirnya, dia hanya menumpuk utang yang kini sudah menggunung. Karena tidak bisa membayar, dia pun dihajar habis-habisan oleh para gangster. Selain itu, dia hanya diberi waktu 3 minggu untuk mengembalikan utangnya. Keesokan harinya, Buckley mendesak kepala polisi untuk menggerebek bisnis-bisnis haram di Chinatown untuk membuat citra wali kota semakin baik. Awalnya, sang kepala polisi tidak mau melakukan hal itu karena terlalu berisiko. Akan tetapi, Buckley terus mendesaknya sehingga dia tidak punya pilihan lain. Dia kemudian menyuruh Richard Lee untuk mengumpulkan pasukan secepat mungkin. Sebelum polisi melakukan penggerebekan, Buckley sedikit panik sebab Blake ternyata sedang berada di warung remang-remang milik geng Fung Hai. Padahal tempat itu akan menjadi target pertama para polisi. Dan untuk menyelamatkan image sang wali kota, Buckley pun memintanya pergi sebelum polisi datang.
Lalu tidak berselang lama, para polisi pun datang dan menangkap semua orang Cina di sana. Namun anehnya, mereka justru membiarkan warga pribumi yang sering datang ke tempat tersebut. Bahkan saking rasisnya, para polisi sampai membunuh salah satu anggota Puyung Hai. Anggota Fung Hai. What are you waiting for? Come on. What happened here? Di lain pihak, Bill berniat untuk menggerebek warung remang-remang milik Ah Toy. Namun, dia mengurungkan niatnya setelah Ah Toy memberikan amplop berisi uang. Sebab, dia sedang butuh uang darurat untuk membayar utangnya. Nah, kan semua polisi sama aja. Kalau ada duitnya langsung melunak. Besoknya, Black kembali melakukan pencitraan demi menang pemilu dengan menangkap para imigran Cina seolah-olah mereka adalah kriminal. Bahkan, dia juga mengundang wartawan agar tindakannya bisa disebarluaskan ke seluruh penjuru San Francisco. Dengan begitu, dia akan mendapat simpati dari warga lokal yang mayoritas adalah orang-orang rasis. Foreign criminal element. We've got to the whole Chinatown squad. I want to document the good... Yes, sir. Get in the picture, officer. Nobody move. Bersamaan dengan itu, Ah Sam dan Yong Jun sedang sarapan bersama. Di sini, Yong Jun menceritakan masa lalu Bolo sebab Ah Sam belum pernah mendengar cerita legend tersebut. Intinya, Bolo sering dikenal sebagai setan kuning karena 10 tahun yang lalu, dia adalah kuli sekaligus petarung jalanan yang sangat brutal dan tidak pernah terkalahkan di dunia underground. They called him the Yellow Demon. Hingga akhirnya kebrutalan Bolo menarik perhatian Father Jun dan sejak hari itu dia diangkat sebagai algojo untuk geng Hopway. Usai sarapan, Ah Sam didatangi oleh bawahan Penny yang memintanya untuk datang ke suatu tempat. Ternyata Penny memang menyukainya dan ingin menjalin hubungan dengan Ah Sam selagi suaminya tidak ada. Menang banyak nih si Ah Sam. Why did you really come? I don't know why I asked you to. It's a problem. Di sini, Penny menceritakan kalau dia sebenarnya sudah muak dengan Blake dan ingin kabur keluar kota. Hanya saja dia harus bertahan agar ayahnya tidak jatuh miskin. Karena jika itu terjadi, maka dia tidak bisa menafkahi adik-adiknya lagi. Oh, I couldn't just let that happen to them. That stood between my family and financial ruin. Di waktu yang sama, Mai Ling mendatangi Wang Chao untuk membeli senjata api. Selain membeli senjata, dia juga meminta Wang Chao untuk membujuk geng Fung Hai agar mau mengadakan pertemuan dengannya. Sebab dia tahu kalau Wang Chao memiliki relasi yang sangat luas serta kenal baik dengan para anggota geng tersebut. So what I did do was ask you to set a meeting. As soon as possible, please. Singkat cerita, pertemuan pun akhirnya dilaksanakan. Awalnya, pertemuan ini berjalan dengan lancar. Hanya saja ketua geng Fung Hai selalu merendahkan Mai Ling hanya karena dia wanita. Namun tanpa dia sadari, Mai Ling dan Leong telah memasukkan racun di makanan dan minumannya. Alhasil, dia pun langsung koit seketika. Tidak disangka-sangka Mai Ling ternyata sudah bekerja sama dengan ketua geng Fung Hai yang sudah lama ingin mengkudeta bosnya. Di sini, dia berjanji akan bekerja sama dengan geng Longzi sebagai ungkapan terima kasih. Malam harinya, Mai Ling menemui Ah Sam untuk memberinya tiket pulang ke Cina, di mana dia tidak mau sang kakak terlibat dalam perang antar geng yang akan terjadi. Apalagi dia adalah anggota geng Hopway yang merupakan musuh bebuyutannya. Akan tetapi, Ah Sam ingin tetap berada di Amerika karena dia ingin menjadi kakak yang baik bagi Mai Ling. And you're nobody here. I'm not gonna make that mistake again. K
Keesokan harinya, Yong Jun dan Ah Sam mendapat tugas dari Father Jun untuk mengantarkan sebuah peti mati ke Nevada. Agar tidak dicurigai, mereka pun naik dokar bersama penumpang kulit putih yang terdiri dari seorang pastor, gangster, dan sepasang suami istri. Di tengah perjalanan, orang-orang kulit putih ini terus menjelek-jelekkan orang Cina di depan Yong Jun dan Ah Sam. Rupanya, mereka berpikir kalau kedua orang ini tidak bisa berbahasa Inggris. Untung saja, mereka masih bisa menahan amarah, karena kalau tidak, mereka semua pasti sudah jadi daging cincang. Sementara itu, sang pastor berusaha mengingatkan ketiga orang kulit putih itu bahwa semua manusia diciptakan sama, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Ini nih pemuka agama yang baik. They don't speak English and they definitely don't speak Jesus. You can tell just by looking at them, they ain't fully evolved into civilized. They're people, son. Just like you and me. Treat the stranger that sojourns with you as the native among you. Chinese are half world. Tidak berselang lama, Pak Kusir menghentikan dokar karena kudanya harus beristirahat terlebih dahulu. Lagi pula, hari sudah sore dan perjalanan masih terlalu jauh. Oleh karena itu, dia meminta semua penumpang untuk turun dan beristirahat di sebuah penginapan. Untuk mengamankan peti matinya, Ah Sam dan Yong Jun pun memasukkannya ke dalam penginapan tersebut. Dan ternyata, penginapan ini diurus oleh seorang imigran Cina bernama Lu yang menikah dengan seorang wanita tak kulit putih. Ketika semua orang sedang bersantui di penginapan itu, si gangster kembali berulah dengan menghina Yong Jun dan pelayan di sana yang merupakan orang asli Indian. Sontak hal itu pun membuat Yong Jun semakin geram hingga mengajaknya untuk adu mekanik. Tapi sialnya gangster itu ternyata membawa senjata api. Namun saat si Jamet hendak menembak Yong Jun, tiba-tiba... tidak disangka-sangka, ternyata orang yang menembak si gangster adalah para bandit, di mana Pak Kusir ternyata diam-diam sudah bekerja sama dengan mereka untuk merampas semua harta benda milik penumpang sekaligus menggasak uang di penginapan milik Lu. Get rid of the neck as you go. Get that old Betsy out from behind the bar. Awalnya, Ah Sam dan Yong Jun memberikan semua uang yang ada di saku mereka dan pura-pura lemah di hadapan bandit. Hanya saja para jamet ini tidak puas dengan harta yang sudah mereka ambil. Dan pada akhirnya, mereka mengincar peti mati yang dibawa dari Chinatown. Mendengar itu, Ah Sam dan Yong Jun pun melindungi peti tersebut meskipun harus mempertaruhkan nyawa mereka. Hah? Ngapain peti mati dilindungi? Kan isinya cuma mayat. Berkat kebrutalan mereka, para bandit pun tewas di tempat, sedangkan pemimpin mereka melarikan diri. Setelah itu, semua orang meminta Ah Sam untuk membuka peti mati karena mereka penasarin kenapa para bandit tadi ingin mengambilnya. Demi keamanan bersama, Ah Sam akhirnya terpaksa membuka peti itu. Dan tidak disangka-sangka, ternyata di dalam pakaian si mayat ada emas yang sangat berharga. Oh ya, pantes, saya kira tadi isinya cuma pocongan. Melihat hal tersebut, istri Lu pun yakin kalau si ketua bandit pasti akan datang lagi sebab mereka tidak mungkin menyerah untuk mendapatkan emas itu. Jadi, dia meminta Ah Sam dan Yong Jun untuk membantu menghadapi mereka. Akan tetapi, Ah Sam dan Yong Jun berniat untuk pergi. Lagi pula, mereka tidak mau menolong orang-orang rasis. Tapi saat mereka hendak keluar, Lu tiba-tiba muncul sambil menodongkan senapan ke arah mereka berdua. Di sini, dia meminta dua anggota Hopway ini untuk mempertanggungjawabkan emas yang ada di peti mereka, sebab benda itulah yang bisa membuat para bandit datang lagi. If you were a real man, you'd stay and fight. I gave everything I had to this place. This is my home.
Mau tidak mau, mereka berdua pun terpaksa menunda perjalanan dan membantu Lu untuk melawan para bandit. Kemudian mereka semua berkumpul dan merencanakan strategi untuk mengalahkan para Jamet tanpa harus bekerja terlalu keras. Malam harinya, si ketua bandit datang membawa anak buah yang baru. Sementara itu, Ahsam duduk di depan penginapan untuk bernegosiasi dengan mereka. Namun, dia sengaja mengulur waktu sampai para Jamet lengah. Lalu saat itu terjadi, dia pun langsung memberi aba-aba kepada yang lain untuk menyerang para bandit. Setelah membantai semua Jamet, Ahsam dan Yongjun pun pamit kepada Lu dan istrinya sebab mereka harus segera melanjutkan perjalanan. Sebelum keduanya pergi, Lu berterima kasih banyak karena mereka telah membuktikan bahwa orang Cina sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Satu bulan kemudian, warga Chinatown mengadakan festival Tahun Baru Imlek dengan sangat meriah dan dihadiri oleh semua kalangan. Bahkan geng Hop Wei, Longzi, dan Fung Hai juga turut hadir dalam acara tersebut. Sementara itu, Bill dan Richard Lee bertugas untuk mengamankan festival. Acara pun berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Namun ketika Father Jun hendak memberi sambutan, tiba-tiba ada dua anggota Fung Hai yang melemparkan bom dan... Seketika acara yang tadinya berjalan damai pun kini menjadi sangat mencekam gara-gara anggota Fung Hai yang melempar bom ke arah Father Jun. Selain menimbulkan ketakutan, insiden ini juga memakan banyak korban. Namun, Father Jun yang paling dekat dengan ledakan justru berhasil selamat. Setelah kejadian tersebut, Yongjun terlihat khawatir dengan ayahnya yang kini sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian, dia mengajak Ahsam untuk membalas dendam kepada geng Fung Hai, sebab dia sangat yakin kalau semua ini adalah ulah mereka. Tanpa membuang waktu, mereka berdua pun mendatangi Wang Chao untuk mencari tahu alasan kenapa geng kecil itu berani menyerang Father Jun. Padahal sebelumnya Fung Hai tidak pernah punya masalah dengan gengnya. Head off if you don't. You want my help? Put that gun away. Berdasarkan informasi dari Wang Chao, Yongjun akhirnya tahu kalau geng Fung Hai sudah berganti pemimpin dan sekarang menjadi aliansi geng Longzi. Untuk membalas perbuatan mereka, Yongjun pun meminta izin kepada para petinggi geng di mana dia akan membrutal dan membantai geng Fung Hai. Dan sebagai bentuk solidaritas, para petinggi pun merestuinya. Singkat cerita, Yongjun, Ahsam, dan Bolo mendatangi kasino milik geng Fung Hai yang sedang ramai pengunjung. Lalu tanpa banyak bacot, mereka pun langsung menyerang para Jamet.
Bersamaan dengan itu, Longzi sedang mengadakan pesta makan malam di markasnya. Di sini, Longzi sama sekali tidak tahu kalau Mailing dan Liyong diam-diam telah bekerja sama dengan geng Fung Hai untuk membunuh Father Jun. Tapi ketika mereka sedang menikmati makanan, tiba-tiba ada suara berisik di luar markas. Dan ternyata suara itu berasal dari Yong Jun CS yang melempar mayat anggota Fung Hai. Seketika Longzi pun langsung marah kepada Mailing yang telah berani membuat keputusan tanpa memberitahunya. Mailing, what did you do? Agar tidak terjadi perang besar, Longzi mengajak Mailing dan Liyong untuk meminta maaf kepada Father Jun. Di umurnya yang sudah semakin tuir, dia tidak mau ada keributan antara gengnya dengan geng Hopway. Karena bagaimanapun juga, orang Cina harus bersatu dan jangan mau diremehkan oleh bangsa kulit putih yang sombong. Bener nih kalau perlu nyalon gubernur sekalian kayak Pak Ahok. Mendengar ketulusan Longzi, Father Jun pun memaafkannya. Sebab Longzi adalah orang yang punya prinsip dan tidak mungkin melakukan teror-teror seperti orang pengecut. Apalagi Longzi adalah pemimpin yang sangat dihormati di kawasan Chinatown jauh sebelum Father Jun mendirikan Hopway. Agree to accept my offer to renew the truce. Couple of itchy onions looking for the gold mount. Setelah itu, Father Jun meminta agar Longzi mau menertibkan geng Fung Hai agar tidak macam-macam lagi. Kemudian Longzi pun berpamitan dan berjanji tidak akan mengusik geng Hopway lagi. Namun sebelum pergi, dia berbisik kepada Mailing dan Liyong kalau mereka harus tetap waspada karena Father Jun pasti memiliki rencana lain. They're going to kill me. Di waktu yang sama, Bill didatangi oleh seorang debt collector kulit putih yang bekerja untuk geng Fung Hai. Dan karena tenggat waktunya sudah habis, maka dia pun menagih semua utang Bill kepada kasino Fung Hai. Akan tetapi, Bill yang tidak mau istrinya tahu tentang utang itu, akhirnya mengajak si debt collector untuk membicarakan utangnya di sebuah bar. Sebelum membayar, Bill meminta bantuan Larry untuk menghadapi si debt collector dengan cara mengadu domba. Dia sangat paham kalau Larry tidak akan suka jika ada orang kulit putih yang bekerja untuk orang Cina. Alhasil, ketua serikat buruh ini pun menghampiri si debt collector dan menanyakan kenapa dia mau bekerja untuk orang Cina. Padahal dia adalah warga pribumi yang seharusnya mengusir para imigran tersebut. Larry pun akhirnya mengajak si debt collector untuk bertarung satu lawan satu, di mana jika dia kalah, maka si debt collector boleh membawa uang Bill. Dan tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung baku hantam di belakang bar. Tentu saja Larry mampu mengalahkannya dengan mudah karena dia rutin bertarung setiap hari. Lalu ketika si debt collector sedang sakaratul maut, dia menyuruh Bill untuk menghabisinya. Sebab jika dia masih hidup, maka hidup Bill tidak akan pernah bisa tenang. Dan dengan terpaksa, dia pun akhirnya memukul orang itu hingga rungkat. Di lain pihak, Longzi dan Mailing terlihat sedang berada di tempat persembunyian yang jauh dari wilayah Chinatown. Mereka tinggal di sana untuk berjaga-jaga kalau geng Hopway tiba-tiba menyerang. Bersamaan dengan itu, Yong Jun memberitahu Ah Sam bahwa dia telah mengutus Bolo untuk menghabisi Longzi dan Mailing. Di sini Yong Jun belum tahu kalau Mailing adalah adik kandung Ah Sam. Jadi dia memutuskan hal tersebut tanpa banyak pertimbangan. Dan tentu saja Ah Sam pun khawatir dengan keselamatan sang adik sebab Bolo adalah petarung yang sangat kuat. Alhasil dia pun pergi menyusulnya tanpa sepengetahuan si Yong Jun. Sementara itu Bolo sudah berada di lokasi dan telah membantai semua penjaga yang ada di sana.
Ketika dia hendak menghabisi Mai Ling, Ahsam tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Melihat hal tersebut, dia pun tampak sangat bingung. Tapi setelah tahu kalau Ahsam dan Mai Ling adalah saudara kandung, Bolo menjadi sangat murka dan langsung mengamuk sejadi-jadinya. Dan berkat bantuan sang kakak, Mai Ling pun akhirnya bisa menghabisi Bolo. Setelahnya, dia menyuruh Ahsam untuk segera pergi sebelum dia ketahuan oleh anggota Hopway yang lain. Kemudian, Mai Ling memanfaatkan situasi ini untuk mengkudeta kekuasaan Longzi dengan menghabisi orang tua tersebut. Keesokan harinya, geng Hopway dibuat geger setelah melihat mayat Bolo yang tergantung di pusat Chinatown. Sontak, Father Jun pun sangat murka sebab orang yang paling dia andalkan kini sudah tidak bernyawa. Begitu juga dengan Yong Jun yang tak kuasa menahan amarahnya. Sedangkan Ahsam terlihat berusaha mengendalikan ekspresi wajahnya agar orang-orang tidak curiga. Yong Jun kemudian berkata pada para anggota bahwa kematian Bolo adalah sebuah pesan bahwa perang harus segera dimulai. Di sisi lain, Mai Ling sedang memimpin pemakaman suaminya sambil pura-pura bersedih. Lalu saat dinobatkan sebagai pemimpin geng yang baru, Mai Ling membakar semangat para anggota untuk berperang melawan Hopway. Tanpa pikir panjang, dia pun menyuruh Li Yong untuk segera menyiapkan pasukan. Dan tidak lama setelah itu, kedua geng berhadapan di pusat kota sembari membawa senjata masing-masing. Di sini, geng Hopway dipimpin oleh Yong Jun dan Ahsam, sedangkan geng Longzi dipimpin oleh Li Yong. Lalu dengan satu aba-aba, pertempuran pun dimulai. Gara-gara pertempuran itu, ada banyak korban jiwa yang berjatuhan, mulai dari anggota geng hingga sebagian warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Agar masalahnya tidak membesar, kepolisian menugaskan Bill dan Richard Lee untuk mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan. Namun tidak lama kemudian, Buckley datang bersama seorang senator dan wartawan kota. Di sini, Pak Senator berpidato di depan semua warga Chinatown kalau dia akan menghentikan proses imigrasi dari Cina karena mereka terlalu brutal dan seringkali merugikan warga San Francisco. Sebenarnya, senator ini tidak berbeda dengan politisi lain. Dia mengatakan semua itu di depan wartawan agar bisa mendapatkan simpati dari warga pribumi sebab dia akan mencalonkan diri menjadi presiden di pemilihan mendatang. Must staunch the flow of Chinese into our ports immediately. This isn't a local problem. It's a national one. Congress. Di sisi lain, Wang Chao mendatangi markas Hopway untuk menyampaikan sebuah pesan. Dalam pesan tersebut, Mai Ling ingin bertemu dengan Father Jun secara langsung untuk membuat kesepakatan baru. Mendengar itu, Yong Jun terlihat kesal dan tidak mau berdamai lagi dengan geng Longzi. Apalagi, dia masih sangat dendam atas kematian Bolo. Namun, Father Jun justru menerima pesan tersebut dan bersedia untuk bertemu dengan Mai Ling. We can end this. Scrapping ourselves down to our last man. Now we need to scrap smarter, not harder. Singkat cerita, kedua belah pihak pun bertemu di suatu tempat ditengahi oleh Wang Chao dan seorang pengusaha ternama di Chinatown. Intinya, masalah antar geng itu sudah sampai ke telinga senator yang tentunya bisa merugikan para imigran Cina. Jadi sang pengusaha membujuk agar mereka mau menyelesaikannya dengan cara yang tidak menarik perhatian banyak orang seperti lomba balap kerupuk atau lomba makan karung.
Dan pada akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan pertarungan satu lawan satu, di mana jika pihak Longzi yang menang, maka mereka diperbolehkan untuk menjual barang haram lewat pelabuhan. Sedangkan jika Hopwe yang menang, maka mereka berhak menguasai distribusi di pelabuhan. Longzi agree to the terms, so do we. Di lain pihak, Ah Sam yang sedang sendirian tiba-tiba dihadang oleh pasukan bertopeng. Tapi tentu saja hal ini sama sekali bukan masalah besar baginya. Dengan mudah, Ah Sam mampu menghabisi mereka semua. Namun ketika mereka membuka topeng, dia terkejut sebab orang-orang ini adalah anggota Hopwe. Dan ternyata mereka memang diperintah langsung oleh Father Jun untuk menguji kemampuan Ah Sam, di mana Father Jun berniat akan mengutusnya sebagai perwakilan untuk melawan Liyong dalam sebuah duel. Ah Sam will be our champion against the Longzi. Malam harinya, Mai Ling diam-diam menemui Ah Sam untuk mencegahnya agar tidak menerima perintah Father Jun. Intinya, dia khawatir dengan keselamatan sang kakak karena Liyong adalah lawan yang jauh lebih kuat. Tapi sebagai petarung sejati, Ah Sam tidak bisa menarik keputusannya. Jadi siapapun lawannya, dia tidak akan mundur seperti pengecut. Besoknya, kita diperlihatkan dengan ayah Penny yang mendatangi Larry dan anggota serikat buruh lainnya. Di sini, dia berniat untuk merekrut para buruh Irlandia dalam proyek pembangunan rel kereta yang akan dilakukan sebentar lagi. Mendengar tawaran itu, Larry pun sangat senang sebab dia dan kelompoknya lebih dipercaya daripada imigran Cina. Bahkan saking senangnya, dia sampai menganggap ayah Penny sebagai pahlawannya. We're gonna take back our city. Sementara itu, baik Ah Sam maupun Liyong mulai sibuk berlatih sebelum pertarungan mereka dilaksanakan. Di sini kita bisa melihat perbedaan teknik antara mereka berdua, di mana Ah Sam menguasai teknik Wing Chun seperti Bruce Lee dikombinasikan dengan gerakan-gerakan Tai Chi, Jujutsu hingga Tinju. Sedangkan Liyong menguasai teknik Hungga Kung Fu yang biasanya digunakan oleh para biksu Shaolin. Kira-kira siapa yang bakal menang? Menurut saya sih yang menang adalah yang punya orang dalam. Singkat cerita, hari yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Kali ini pertarungan mereka dibuka untuk umum sehingga para warga bisa ikut menyaksikan duel antara dua petarung terkuat di Chinatown. Selain warga sekitar, Bill dan Richard Lee juga ikut menghadiri acara tersebut. Di sini, mereka tidak tahu kalau duel itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati untuk mempertaruhkan wilayah bisnis untuk kedua geng. Sebelum pertarungan dimulai, pihak penengah menjelaskan aturan main kepada Ah Sam dan Liyong, yang intinya mereka harus bisa merebut selendang di pinggang masing-masing. Dan bagi yang bisa merebutnya lebih dulu, maka dia akan dinyatakan sebagai pemenang. Tanpa membuang waktu lagi, pertarungan sengit pun akhirnya dimulai. Awalnya, semua orang menjagokan Ah Sam yang mampu menggulingkan Liyong berkali-kali. Namun siapa sangka Liyong ternyata hanya pura-pura lemah dan menunggu tenaga Ah Sam habis. Lalu setelah itu, dia langsung melakukan serangan balik yang sangat membrutalkan.
Hingga akhirnya dia mampu membalikan keadaan dalam waktu sekejap. Melihat itu, Mai Ling pun memberi aba-aba agar Liyong segera menyelesaikan pertarungan itu. Akan tetapi, Algojo ini justru berniat untuk menghabisi Ah Sam. Namun untung saja hal tersebut dihentikan oleh Bill yang tiba-tiba menembakkan pistol ke udara. Meski gagal membunuh Ah Sam, tapi Liyong berhasil dinyatakan sebagai pemenang karena bisa merebut selendang milik lawannya. Dan sesuai kesepakatan, maka geng Longzi diperbolehkan untuk melakukan distribusi barang haram lewat pelabuhan. Setelah kekalahan Ah Sam, Yong Jun terlihat kecewa pada Father Jun sebab dia menilai kalau ayahnya terlalu lunak pada geng Longzi. Padahal kalau perang dilanjutkan, geng Hopway pasti akan menang. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi lembek. Mau tidak mau, mereka harus menerima kekalahan layaknya kesatria. Di sisi lain, Ah Sam sedang berada di tempat Ah Toy untuk menjalani perawatan. Kali ini Ah Toy memijatnya dengan teknik kretek abal-abal untuk meluruskan tulang-tulang Ah Sam. Sebagai informasi, tokoh Ah Toy di series ini terinspirasi dari seorang imigran Cina bernama Sama yang juga berprofesi sebagai madam di warung remang-remang. Bedanya, Ah Toy di series ini lebih brutal dan misterius dari Ah Toy di dunia nyata. Usai diobati, Ah Sam kemudian teringat dengan masa kecilnya bersama Mai Ling. Kala itu, dia dibesarkan sebagai seorang ahli bela diri. Lalu pada suatu hari, dia harus pergi selama beberapa tahun untuk belajar kungfu di level yang lebih tinggi. Sebenarnya, waktu itu Ah Sam tidak terlalu ingin menjadi petarung. Hanya saja, dia mau melakukannya agar bisa menjadi pelindung Mai Ling. Tidak berselang lama, Ah Sam terbangun dari tidurnya dan dikejutkan oleh kedatangan Yong Jun. Di sini, Yong Jun terlihat prihatin dengan kondisinya yang terluka parah. Akan tetapi, dia harus menyampaikan pesan penting dari Father Jun, di mana pemimpin Hopway itu telah mengeluarkannya dari geng. Selain itu, dia juga meminta Ah Sam untuk pergi sejauh mungkin. Dan jika dia nekat bergabung dengan geng lain, maka Father Jun tidak akan segan untuk menghabisinya. Dengan terpaksa, Yong Jun pun harus berpisah dengan Ah Sam yang sudah dia anggap seperti saudaranya sendiri. I never should have come back. Di lain pihak, kita diperlihatkan dengan ayah Penny yang sedang memimpin produksi rel kereta api di sebuah pabrik. Lalu tidak lama kemudian, Buckley datang untuk membicarakan hal yang sangat penting. Intinya, dia memberitahu kalau ada vendor lain yang bersedia untuk menggenjot produksi tersebut. Dan yang menarik adalah, vendor ini bersedia untuk dibayar murah karena menggunakan pekerja imigran. Sedangkan Larry dan buruh kulit putih memiliki harga yang jauh lebih tinggi serta bisa membuat anggaran menjadi boros. Sebenarnya, Buckley ingin memangkas biaya produksi bukan untuk menghemat, melainkan untuk menghindari kecurigaan dari Satgas Anti Korupsi. Oleh karena itu, dia membujuk Blake untuk memperkerjakan para budak Cina. Apalagi, imigran dari sana terus berdatangan sehingga sang wali kota tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk proyek mertuanya. Dengan begitu, Satgas Anti Korupsi tidak akan mencurigai aliran dana tersebut. Malamnya, Richard Lee melakukan patroli di wilayah Bunghai yang sering terjadi kriminalitas. Namun saat hendak mengecek kasino, dia tiba-tiba diserang anggota mereka. Awalnya, dia mampu mengatasi mereka walaupun skill gelutnya pas-pasan. Tapi tidak berselang lama, ketua geng Bunghai yang bernama Zing datang dan langsung menghajarnya bertubi-tubi. Gara-gara penyerangan itu, Richard Lee pun masuk rumah sakit dan harus dirawat selama berhari-hari. Di sini, Bill merasa tidak terima karena anggota terbaiknya dikeroyok hingga babak belur. Alhasil, dia pun nekat mendatangi markas Bunghai untuk membalas dendam.
Akan tetapi Zing dengan santuinya mampu merebut pistol milik Bill dan membalikan keadaan. Selain itu, Zing juga mengatakan kalau dia sudah tahu bahwa Bill telah membunuh debt collector yang bekerja dengannya. Jadi, sekarang dia menagih utang polisi tukang judi itu yang jumlahnya cukup untuk menafkahi orang satu RT. Karena dia tidak punya uang, Zing pun mengajak Bill untuk menjadi tangan kanannya. What the hell? Keesokan harinya, kepolisian mengerahkan pasukan untuk menangkap orang yang menghajar Richard Lee. Hanya saja, mereka malah menangkap anggota geng Longzi yang tidak berkaitan sama sekali. Akibatnya, Zing pun dipanggil ke markas Longzi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini, pemimpin Fung Hai itu malah bersikap arogan di depan Mai Ling dan Li Yong. Bahkan dia mengatakan kalau gengnya tidak mau dikontrol oleh mereka lagi. Tidak hanya itu, dari awal Zing memang tidak berniat untuk menjadi aliansi geng Longzi. Dia justru ingin memperbesar wilayah kekuasaannya dengan tenaga sendiri. Dan jika Longzi ingin tetap bekerja sama, maka Mai Ling harus membuat kesepakatan yang setara. Now, guess the details. Di sisi lain, Ah Sam bekerja sebagai kulis serabutan seperti Mas Santo suruh setelah dibuang oleh geng Hopway. Selain itu, dia juga tinggal di wilayah kumuh yang dipenuhi dengan gembel-gembel Cina. Tapi pada suatu hari, Wang Chao merasa prihatin dengan kondisinya. Jadi, dia pun menawarkan sebuah pekerjaan di pabrik dengan gaji tetap. I'll make sure you get picked if you're here tomorrow. We're starting to staff a big job. Thank you. Keesokan harinya, Ah Sam didatangi oleh Yong Jun yang ingin mengajaknya kembali menjadi anggota geng. Ternyata sejak kepergian Ah Sam, dia selalu membujuk ayahnya untuk menerima dia lagi. Namun sebagai pria sejati yang punya prinsip dan harga diri, Ah Sam langsung menolaknya mentah-mentah. I want you to come back. No thanks. What do you mean no thanks? I'm sticking my neck out for you. I fought for you. I almost died in there. But I'm here to fix it. I'm not a hatchet man. Dia kemudian mendatangi Wang Chao untuk menerima tawaran bekerja di pabrik. Di waktu yang bersamaan, Penny terlihat sedang berada di ruangan ayahnya untuk mengecek data perusahaan termasuk catatan keuangannya. Di sini, dia menemukan anggaran yang sangat gemuk dan boros padahal perusahaan ayahnya sedang mengalami krisis. Alhasil, dia pun meminta ayahnya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Karena jika tidak, maka dia pasti akan ditendang oleh Black lalu jatuh miskin. Setelah mengecek data perusahaan, Penny berjalan ke arah pabrik untuk melihat proses produksi. Dan secara mengejutkan, dia melihat Ah Sam yang ternyata bekerja di sana. Sontak, Penny pun menyayangkan kemampuannya yang bisa bekerja di tempat yang lebih layak. Tapi Ah Sam yang sedang down pun memilih untuk menghindari wanita tersebut. I can get you a better position. This is what we do. Di sisi lain, Larry mendengar kabar bahwa ada banyak buruh Irlandia yang dipecat dari pabrik ayah Penny dan digantikan oleh imigran dari Cina. Seketika dia pun mendatangi pabrik sambil marah-marah dan memprotes keputusan ayah Penny yang merugikan anak buahnya. I made promises based on your promise. Don't know Buckley, he won't budge. Fix this today. Sepulangnya dari sana, dia juga mendatangi Buckley yang tidak lain adalah dalang dari pemecatan massal tersebut. Di sini, dia mengancam asisten wali kota itu untuk mengembalikan situasi seperti semula. Dengan tenang, Buckley pun mengatakan kalau dia juga ingin mengusir para imigran Cina. Hanya saja, dia ingin melakukannya secara senyap dengan strategi politik, bukan dengan kekerasan. Tapi walaupun begitu, Larry tetap memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Dia lantas mengerahkan puluhan anak buahnya untuk membuat keributan di pabrik. Melihat itu, ayah Penny yang panik pun berusaha mencari senjata untuk membela diri. Namun karena sudah tuir, dia malah mengalami serangan jantung dan gak sempat menyerang balik hingga membuatnya tewas di tempat. We'll be right back.
Di tengah kekacauan, Ahsam tidak sanggup melihat saudara-saudaranya yang dihajar oleh para bule. Akhirnya dia pun membrutal dan menghajar semua jemet itu hanya dengan tangan kosong. Setelahnya dia pun berhadapan dengan Larry yang tidak kalah kuat. Bedanya, Larry sama sekali tidak memiliki basic bela diri. Tapi walaupun demikian, dia memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Ketika pertarungan sedang sengat sengitnya, mereka malah dihentikan oleh para polisi yang sempat dipanggil oleh ayah Penny. Sontak Ahsam dan Larry pun langsung melarikan diri. Di akhir cerita, Ahsam mengunjungi tempat Ahtoy untuk bersembunyi sementara waktu. Di sini, dia juga berterima kasih karena wanita cukur kuk ini selalu membantunya. Lalu setelah dipikir-pikir, Ahsam tidak bisa melawan orang-orang rasis seorang diri. Sehingga dia pun memutuskan untuk bergabung lagi dengan geng Hopway. Dan series pun tamat dengan menggantung. Tapi tenang saja karena saya akan bahas kelanjutan ceritanya Kamis depan, di mana ceritanya akan berfokus pada konflik yang lebih seru. Dan tentunya Joe Taslim akan kembali di season kedua dan ketiga. Jadi tetap stay tune di Nobar. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kesombongan selalu berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Seperti Pader Jun yang merasa paling berkuasa tapi mampu dipermalukan oleh Mai Ling yang baru menjabat jadi ketua geng dalam hitungan bulan. Selain itu, dia juga dengan culasnya mengusir Ahsam padahal masih membutuhkannya. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang tiap hari nonton berita demo mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan Kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, aku lagi sedih nih Mas Yanto. Lah kenapa emangnya, Mang? Ini Mas Yanto, channel Nobar-Nobar tuh malah hilang kemarin. Padahal baru didaftarin AdSense. Loh, kok bisa, Mang? Nerima endorse judi, po? Ngawur. Bukan, Mas. Mana ada Nobar pernah nerima endorse judi. Endorse yang halal aja nggak pernah. Kemarin aja nggak diajakin jadi buzzer Indonesia baik-baik saja. Wah, kayaknya Nobar emang ditakdirkan di sisi rakyat, Mang. Anjay, kelas. Oh ya, ini kita mau bikin channel baru lagi aja lah, channel backup. Ironis ya Mas, channel backup biar aman malah hilang. Channel barunya nanti namanya apa, Mang? Nobar 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 po? Bukan Mas, itu kepanjangan. Nobar O-nya 2 aja lah biar gampang. Tulisannya N-O-O-B-A-R. Noob, soalnya kita noob Mas di dunia per-YouTube-an ini. Oke deh Mang, nanti aku subscribe pokoknya. Ya udahlah, nanti kita umumin lagi ya kalau channelnya sudah ada dan sudah upload video lagi. Yuk Mas, kita nemuin barokah lagi Mas. Oke, let's go.